Halo para pemirsa VBiz News, jumpa lagi dengan saya Fanya Jody dalam acara VBiz News Trending Topics. Berita-berita dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Indonesia di bulan Mei 2014 sebesar 0,16%. Adapun secara tahunan tercatat sebesar 7,32%. Laporan data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan April 2014 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit sebesar 1,96 miliar US dollar. PT Linknet Tbk menyatakan sahamnya dengan harga perdana sebesar Rp1.600 per saham di BEI dengan kode emiten Link dan menjadi emiten ke-495. Dalam RUPS hari Selasa 3 Juni 2014 disepakati bahwa PT Holcim Indonesia Tbk akan melakukan merger dengan dua anak usahanya yaitu PT Bintang Polindo Perkasa dan PT Wahana Transtama. PT Pembangunan Perumahan Tbk telah mengantongi kontrak senilai Rp6,63 triliun hingga Mei 2014. Beberapa proyek yang telah diperoleh diantaranya Mall Sawangan, Lexington Apartment, Wong Residence Citycon, dan Hotel Dompu Mangadoro. Berita-berita dari luar negeri. Ekonomi Tiongkok stabil, dilaporkan indeks PMI non-manufaktur Tiongkok naik ke level 55,5 pada bulan Mei 2014. Sementara untuk indeks PMI manufaktur naik juga ke level 49,4. Pertumbuhan ekonomi Australia kuartal pertama 2014 alami peningkatan yang menggembirakan yaitu sebesar 1,1%. Inflasi di Korea Selatan mengalami kenaikan sebesar 1,7% secara tahunan pada bulan Mei, menyentuh level tertinggi selama 19 bulan terakhir ini. Aktivitas sektor konstruksi Inggris melemah ke level 60 pada bulan Mei lalu dan dari sebelumnya di level 60,8 pada bulan April. Berita terakhir, Rabu 4 Juni 2014, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan defisit perdagangan Amerika Serikat pada bulan April bertambah ke level 2 tahun defisit tertinggi dikarenakan meningkatnya impor mobil, ponsel, komputer, dan peralatan jaringan internet. Demikian VBusiness Trending Topics edisi kali ini. Saya Fanya Jody dari Stikologi Tebet. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam VBusiness.